Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Cirebon, Bapak Haji Hendi Agustian, SE, SHMA. Motor gue ngadat. Ini kita sedikit berbeda. Kita lebih besar lagi acaranya, dan kita juga haul kali ini disebut dengan haul akbar di area Sintok di tahun 2022 ini. Kita panitia mengundang Bapak Wali Kota Cirebon. Harapannya memang karena di apa namanya makam kehormatan Karya Sintok terkait dengan masalah perbaikan atau juga pembangunan infrastruktur yang memang harus apa namanya mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Cirebon. Mudah-mudahan Pak Wali yang tadi disampaikan juga direspon oleh anggota DPRD juga, ada juga dari unsur kelurahan dan kecamatan. Ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Karya Sintok ini siapa sih? Karya Sintok adalah sosok pejuang. Beliau adalah waliullah, berjuang dalam penyebaran agama Islam sampai apa namanya dari daerah Cirebon, Pasundan sampai Cikrai. Harusnya salah satu pendiri Cikrai juga. Bukan pendiri Cikrai, tapi seorang pendakwah, seorang waliullah dalam penyebaran agama Islam. Jadi lingkupnya bukan lingkup Cikrai, tapi lingkupnya adalah lingkup Nusantara untuk Indonesia. Hanya di kampung Cikrai, yang memberi nama kampung Cikrai mungkin bertepatan dengan ulang tahun Cikrai ini dibarengkan. Itu hanya sisi yang lain. Sisi yang lain dari beberapa yang memang menjadi apa namanya perjalanan hidup dari Ki Arya Sintok. Wisata ya, kami pemerintah Kota Cirebon tentunya sangat mensupport ya wisata religi di Kota Cirebon, karena Kota Cirebon kan kota berjuang, bukan hanya kota industri saja, karena kita pernah ada Geger Cirebon dan yang lain. Nah, hal ini juga harus ditunjang oleh nanti usulan dari kelurahan, kecamatan. Tadi kami sudah minta kepada dia untuk membuat surat secara langsung kepada wali kota, dan supaya nanti disposisi mudah-mudahan di APT bisa ada perubahan atau dapatkan apa, dan supaya juga banyak orang dari luar Cilegon yang datang ke Cikrai untuk dapat ziarah ke Kiai Haji Arya Sintok ini ya. Oke, lagi cukup ya.